Oke guys, welcome back to my channel ya guys ya. Kali ini kita akan bantai-bantai pakai skin baru ya guys ya. Wah, mantap. Keren parah cuy, asli keren asli cuy. Wah, bahagia sekali cuy rasa hati ini ya guys ya. Tidak ada hasil tanpa usaha. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke guys, kita sudah masuk ke in-game ya guys ya. Kita dengan tim yang cukup unik ya guys ya. Nggak unik juga sih, ini di classic ya guys ya. Jadi buat kalian yang anti-anti gameplay classic, kalian bisa skip video ini ya guys ya. Soalnya ya, ya aku memang sebagai kreator ya guys ya, aku juga memiliki tugas untuk membahagiakan kalian guys, menyenangkan kalian guys ya. Tapi aku juga punya hak untuk senang sendiri guys. Jadi ya tidak seharusnya aku selalu buat konten main rank ya guys ya. Kena mental malah aku ngebuat konten lagi. Oke, kita review skin ini ya guys ya. Skill 2 nya gila cuy, keren parah asli. Skill 1 nya lebih keren lagi sih asli. Keren cuy asli. Ini aku sangat puas banget sih, meskipun tampilannya nggak se apa namanya. Oke, udah full sports guys ya. Nggak keren-keren banget sih buat tampilannya, menurutku biasa aja guys ya. Tapi efek skillnya keren asli coy. Ada suara-suara pukulan-pukulan air gitu guys ya. Tuh, skill 2 nya kayak ngumpulin cakra guys. Legenda tidak pernah menyerah. Ya memang gitu guys ya. Tapi skill 2 nya ini kayaknya agak berubah sih. Kalau kalian user Gatot Kaca pasti tahu sih guys ya, kalau skill Gatot Kaca skill 2 itu dia jalannya nunduk guys. Tapi dia nggak, oh makan tuh. Tapi skin ini tuh dia cuma kayak ngumpulin aura-aura air doang cuy. Tapi nggak ada kayak dia jalannya nunduk itu nggak guys ya. Kaget nggak tuh. Tuh makan tuh pukulan kita guys. Aduh dibantu coy. Balik coy. Bisa nggak ini selamat nih. Mati setidaknya lah. Kebakar retri kita ya guys ya. Ya agak untung lah. Jadi kita turtle dulu ya guys ya. Di sini tim kita sudah ngumpul, jadi kita turtle lah, harusnya aman sih. Itu cuy, land mau cuy bawah cuy. Oke dapet cuy. Ini kena sih, dia nggak bisa kabur lagi cuy. Tuh makan tuh. Tuh. Gila ya tuh. Ultinya keren parah sih asli, keren parah cuy ultinya cuy. Dia kayak apa namanya? Kayak apa namanya? Ya air lah, itulah air guys ya. Apa coba? Kayak apa ya ibaratnya? Kayak tsunami gitulah guys ya. Tapi dia kayak ada itu guys. Dia pukulannya kan ada armor dari itu guys ya. Apa namanya? Dari ikan pari coy. Nah ikan parinya dia muter-muter coy waktu kita ulti ya guys ya. Keren sih asli, keren coy. Kita farming lagi guys ya. Ya kata tuh hyper kayak gitu cuy. Intinya kalau ada waktu atau momen kalian bisa bantu buat kill musuh ya guys ya, kalian tinggal join. Tapi kalau nggak ada ya farming lagi coy gitu ya guys ya. Makan tuh, ini mati harusnya sih. Ya nggak kena kita coy, aduh. Oke, farming lagi cuy. Ya gitu ya guys ya. Di sini kita pakai buit full damage saja ya guys ya. Emblem kita juga full damage soalnya. Tanggung sih kalau kalian pakai emblem full damage, emblem magic ya guys ya, emblem assassin magic, tapi pakai buitnya buit semi tank atau tank itu kurang maksimal sih. Ini ya guys ya, pasif dari magic worshipnya juga susah keluar cuy. Soalnya magic apa namanya, ibaratnya ya, magic worship itu dia aktif kalau kalau nggak salah ya guys ya, itu aktif kalau dia, kalau kita udah ngasih damage lebih dari 7% apa ya? Kayaknya ya guys, 7% dari max HP musuh kita kayaknya gitu sih. Jadi kalau kita pakai buit semi tank atau pakai buit tank malah ya sih, itu nggak keluar cuy, pasifnya nggak bisa keluar coy. Damage-nya kurang soalnya. Gitu ya guys ya. Tapi kalau kalian pakai buit full magic, oh ini mati jarnya. Buset menang coy. Kita turtle lagi guys ya. Tapi kalau kita pakai buit full damage itu udah pasti cuy, pasifnya pasti keluar ya guys ya. Kita free turtle lagi guys. Oke mantap. Mati tuh, dia nggak bisa kabur lagi coy. Duh nggak kena coy, aduh. Stun, pukul, bakar. Tuh mati coy. Tuh lihat guys, magic worshipnya aktif ya guys ya. Soalnya damage kita emang masuk coy, kerasa gitu loh.
jadi ya, pasifnya bisa aktif. Apa namanya? Ya aktif gitulah guys ya. Oke, kita clear terus dibantu bawah coy. Atas sudah terbantai soalnya ya. Udah hilang coy towernya. Oke, kita coba push tipis-tipis ya guys ya. Sabar coy, sabar. Kita push dulu. Ya tim musuh juga nggak yang kayak terlalu jago-jago banget juga sih. Ini cocok banget ya guys ya. Cocok buat bantai-bantai. Buset. Ya bantai-bantai pakai skin baru. Kalau pakai direng ya susah coy. Oh, ini kena sih. Dua harusnya kena sih. Tuh makan tuh. Satu kena mati. Wah nggak satunya kena coy. Soalnya aku nggak langsung apa ibaratnya langsung kutarik. Wah masa kita mati coy. Kabur coy. Kena ulti mati kita. Oke masih ketembe guys ya. Ini ngejar pasti kimia sih. Oke, stun mati. Tuh mantap. Aduh. Oke, kita turtle lagi cuy. Ini lama-lama musuhnya ngejar juga killnya guys ya. Udah 12-8 loh. Tadi kayaknya masih kita masih bantai-bantai rasanya. Buset. Ya dapat lagi guys. Ini perfect turtle sih. Kita tiga-tiganya dapat semua coy. Soalnya musuh juga nggak ada hero-hero apa barunya. Hero TB sih. Ya tim kita juga gak ada hero TB sih. Ini DG-nya juga dia build magic coy. Mungkin kayak kurang apa ya, kurang chemistry aja sih. Musuhnya gak mau open map, gak mau apa ambil turtle. Aduh mati lagi coy. Ini tadi gak mau mundur dia loh. Padahal udah kita peringatkan ya siap brodinya guys. Tuh kena sih ini. Oh ketarik coy mati. Pukul. Eh masa gak mati coy. Aduh. Wah kita yang mati dong. Oke, kita masih bisa membalikkan sedikit guys ya. Udah pulang coy, pulang coy. Waduh Gushen lagi coy. Ya ampun. Wah sini Gushennya ngeselin banget sih. Dia timingnya selalu pas buat nyampah itu loh. Ini kena sih. Tuh mati sih. Satu lagi coy. Tuh makan tuh. Gila ya guys ya. Satu lagi coy, satu lagi coy. Bisa ini skill 2 kita. Wah cepet banget jalannya coy. Aduh. Wah dikit lagi itu loh. Waduh, Gushennya aktif dia. Gushennya itu kayak sengaja ngelok kita gitu loh. Setiap kita sekarat pasti Gushennya ada gitu loh. Gitu ya guys ya. Kita farming lagi coy. Ini menit 10 juga 11 kita juga belum full level ya guys ya. Skill 2 mati sih. Tuh makan tuh. Gila untuk pembantaian guys, kita udah kill 9 loh dari 20 kill ya guys ya. Kalau full magic itu farming kita juga cepet cuy. Soalnya ya damage-nya sakit cuy. Skill satunya aja sakit banget cuy. Tuh cepet guys ya. Jadi buat kalian yang bilang kata-kata farmingnya lama, enggak cuy. Itu ini mati sih. Tuh ah. Wah asli keren parah cuy skill ultinya guys ya. Wah keren parah sih asli cuy. Kalau dilihat keren parah sih asli. Tuh guys skill 2 kata sekarang nggak nunduk lagi cuy. Ini udah perubahan besar ini cuy. Mutun harusnya dibalikin coy. Skill 2 kata kesal lebih bagus nunduk cuy. Sopan gitu loh. Tuh mau nyampah buff nggak bisa cuy. Saking sakitnya skill 1 kita itu loh. Tanpa retri pun kita masih bisa dapat buff gitu loh guys ya. Guys udah jadi guys ya. Ini udah buit haram banget sih. Ini sakit banget coy. Oke, kita beli anu ya guys ya, glowing one guys biar lebih sakit. Kita mau pakai buit penetrasi magic juga nggak terlalu bagus, nggak terlalu apa ibaratnya, nggak maksimal lah. Soalnya musuhnya juga nggak ada yang buit yang buat apa namanya defend magic ya guys ya, jadi nggak usah sih. Waduh cicinya ngapain coy. Ini aku nggak paham ini cicinya kayaknya belajar hero cuy, tapi namanya juga classic ya guys ya. Nggak lot tapi dia mereka nggak molot ya guys ya. Farming saja guys ya. Mereka nggak molot soalnya. Oke, kita tunggu sini saja guys. Kita beli mental ker guys ya. Kita mau beli mental ker ini cuy. Biar pasif kita lebih cepat keluarnya guys ya. Oke, udah lewat cuy. Wah, ketahuan cuy. Aduh. Ini kalau dia tadi maju lagi guys ya, udah aku skill 2 sih. Buset. Takut mati dia sampai pakai spell cuy. Kebakar kimi mati lucu banget cuy. Ya gini guys ya, kalau kalian draft kalian kayak gini cuy, tipis-tipis semua kayak gini dan kita mau pakai build full magic ya, kalian harus mainnya aman ya guys ya.
Jadi kalian keluar itu bener-bener waktu tim udah war gitu loh. Jadi aman ya guys ya. Kalian gak bakal kena banting saber, gak bakal kena combo Gushen ya guys ya. Nah gitu guys, kalau udah war baru kita join gitu loh. Dan satu lagi tuh, panananya nyapa lagi coy, aduh. Kita mau bantai-bantai ini cuy. Gitu guys, jadi kalian gak bakal kena banting saber atau kena combo Gushen cuy. Kalau kalian kena combo Gushen atau saber ya udah, ini kena sih harusnya sih. Ah, loncat cuy, sih skill 2 cuy. Kita ambil buffnya guys ya. Oke, balik coy. Oke, kita tunggu siapa tuh dia mau ada yang kesini ya guys ya. Wah, ini Kiminya udah lord cuy ternyata cuy. Wah, nggak bisa coy, nggak bisa kekejar coy. Kimi itu soalnya slow banget dia coy. Kalau kita kejar malah kita yang mati. Kita harus sabar guys ya. Tuh, kita ya dapat guys ya. Wah, mati sih ini sih. Wah, gila cuy, kita mukul berapa kali tuh cuy. Gila, tapi kita mati juga sih, gak bisa juga guys ya. Oke, kita coba cover ya guys ya. Waduh, gak bisa ini sih. Waduh, rame banget coy. Wah, itu cybernya untuk... Oh, buset cuy, skill satunya sakit banget cuy. Mati tuh. Bayangin coy, cuma skill satu doang loh, seperempat darah guys ya. Hilang, enggak sisanya yang hilang. Tetap sakit itu kalau Maxman setengah darah sih harusnya sih kalau Maxman ya guys ya. Iya, yeah, pukul nih. Tuh. Kabur udah set maju lagi coy kebakar tuh. Tuh guys ya kena magic worship dia cuy. Sakit itu ya guys ya, tapi kalian harus main sabar cuy, main sabar main aman. Oke, ini kena sih harusnya sih. Tuh. Kita lebihin dikit guys. Tuh. Mamam tuh. Pembantaian parah ya guys ya, kita gendong-gendong ini. Kalau kita nggak gendong-gendong kita yang kalah ini cuy. Timnya kayak gini yuk. Ya kita coba clear dikit-dikit terus balik cuy. Kalau bisa push juga sih. Wah, saber coy. Kita kata banding saber langsung mati soalnya cuy. Kita full damage soalnya. Coba ya guys ya, kalau tanknya Tigreal Atlas gitu, wah sekali combo hilang semua musuhnya coy. Tapi kita itu jarang banget ketemu apa namanya public Tigreal atau Atlas yang jago gitu loh. Jadi ya nggak bisa apa namanya, nggak bisa mukbang parah guys ya. Nih makan tuh, mau ambil buff skill 1 hilang. Tuh. Ini juga mau ambil buff, kita ambil coy. Mana boleh coy. Tuh. Ternyata tim kita sangat baik ya guys ya, membantu kita mengambil buff cuy. Membuat apa coba Cici ngebuff ya guys ya, enggak, dia nggak pakai mana juga ya, Gatot nggak pakai juga sih. Udah pulang coy, nggak bisa ini. Oke, kita coba ngelot tapi wah lane-nya jelek banget coy. Waduh, nggak bisa ini coy, kita balik apa kita balik coy. Ini rawan banget cuy, mau balik tapi lordnya pasti diambil, nggak balik tapi tim kita nggak mungkin bisa defend. Aduh, bimbang cuy. Aduh, tinggal Nana doang lagi. Wah, ini pulang sini sih. Bisa nggak defend tuh? Aduh. Makan tuh. Tuh, sekali lagi. Waduh, winter cuy. Waduh, stun juga. Aduh, cuy, ya ampun, kita mati. Aduh, ya ampun, cuy. Oke guys ya, lotnya udah hilang cuy, kita potong aja sih, nanti kalau kepanjangan malah gak ada yang nonton. Jadi gak usah ulti ini bisa sih. Tuh maka tuh, tuh sekali geprek hilang cuy. Asli cuy, ini suara Gatotsa skin baru ini satisfying banget cuy. Mukul-mukulnya lah, skill satunya lah, itu kayak suara air-airnya mantep banget didengerin cuy, kayak ASMR ya guys ya. Ireng-ireng, wah dia kenapa cuy nyenggol-nyenggol ireng, kenapa, ada apa dengan ireng tuh guys, kayak kurang gitu loh kalau Gatotsa skill 2 nya gak nunduk itu kayak kurang ya guys ya. Tapi ya overall tetap keren sih, skin ini keren parah cuy. Tapi ya itu guys ya, aku agak heran sih kenapa skin hip hop boxer malah belum rilis gitu loh. Oke cuy, kita kena press ya guys ya, soalnya gimana lagi cuy, hero musuh itu hero lock semua ya guys ya, Gushen lah, saber lah, itu bisa lock semua cuy. Jadi kalau kita asal maju kita yang mati. Dan tim kita itu hero jarak jauh semua sih hitungannya ya guys ya. Oke, mati nih seharusnya sih kena combo. Tuh, aduh. Tuh guys ya, sesakit itu cuy, saber cuy.
Ini kena sih. Tuh, langsung hilang immortal ya guys ya. Tuh. Wah. Ya kita mati juga sih, tapi setidaknya kita ya kalian bisa lihat guys ya. Aduh kok ditinggal coy. Aduh. Oke, udah hilang coy. Aman coy. Sakit itu ya guys ya, Gatot Kaca guys. Kalau full magic guys ya, sekali geprek hilang coy. Kita ganti aja ini Winter, gak guna coy, kita maju langsung mati sih. Langsung aja kita full blood swing ya guys ya. Makan tuh full blood swing guys ya. Oke guys, kita sudah membeli 3 blood swing ya guys ya kan, soalnya terlalu bantai-bantai banget kita sih, jadi ya gold kita kaya ya guys ya. Gila. Itu ya guys ya, soalnya musuhnya hero lock semua cuy, jadi kita asal maju kita yang mati. Jadi kalau nggak ada pertukaran yang bagus ya guys ya, kita asal maju malah kita kalah gitu loh. Siapa lagi yang bisa gendong tim cuy? Buset. Beraninya cuma di base. Yahaha. Ya di base doang aja kalian udah lo 3 kali nggak bisa end kok. Soalnya ini hero jarak jauh semua cuy timku ya guys ya, kecuali aku sih. Sama Cici lah. Jadi ya kalau asal maju kena lock saber hilang cuy, kena lock goshin hilang cuy. Jadi ya ya cuma bisa di base. So asik set. Oke, kita kasih paham ya guys ya, meskipun kita cuma main di base kita bisa menang cuy. Mungkin sih. Ini press parah coy, bingung aku mau masuk warnya guys ya. Ya kocak base. Mau nulis base aja base itu. Base. Base ya guys ya, base langsung terus base ini base orang Indo. Oke sabar ya guys, intinya kita tunggu open, ada yang open war baru kita backup gitu loh. Wah tuh sekali combo hilang cuy, sakit banget. Ya base doang sini lo, buset sakit banget. Ini irritelnya nggak bisa menang, tapi dia jadinya mancing gitu ya guys ya, biar bisa menang cuy. Tapi kita bukan orang bodoh yang akan terpancing dengan ucapan-ucapan kayak gitu ya guys ya. Apa lo aja cuy ini cuy. Aduh nananya kenapa cuy? Mati sama minion lo, aduh ya ampun cuy, udah nggak bisa ini. Kita balik cuy atau kita yang kalah malah. Tuh buset coy, mati sih harusnya sih. Masa gak mati? Setengah darah guys ya, cuma skill 1 cuy. Tuh ini kena sih harusnya sih. Tuh gila cuy, double kill guys ya. Aduh udah lot, kita curi cuy. Tuh. Gila ya tuh. Oke kita udah fix menang sih ini sih. Waduh masa end coy? Enggak sih harusnya sih. Mau makan tuh. Tiga blood wing gitu loh. Set. Kita balas coy kata-katanya kayaknya. Hayu. Udah ini fix menang sih, udah nggak mungkin coy, nggak mungkin dibalikin lagi. Mereka spawnnya juga masih lama soalnya. Ya kita ganti ke blood wing semua ya guys ya. Mana ini blood wing? Satu. Mana coy? Waduh kemencet lagi. Satu lagi cuy. Cukup gak? Harusnya cukup sih, harusnya sih. Besona, usia teritornya panas coy. Oke, satu lagi coy. Wah, satu lagi cukup gak? Oh, gak bisa coy. Udah ya, guys ya. Udah full blood ring ini hitungannya cuy, tetep cuy. Nah, makan tuh, ini menang sih. Waduh, ulti coy. Tuh. Satu lagi. Balik coy, balik. Winter. Tuh. Ya ini klasik tapi pembantaian parah sih guys ya. Oke guys, kita sudah memenangkan game kali ini dengan susah ya guys ya. Ini susah sih timnya, soalnya beban banget. Yang penting kita udah menang dengan skin baru ya guys ya. Mantap jiwa coy. MVP jelas dong. 22 kill ya guys ya. Mantap jiwa guys. Ini full bloodwing coy. Mantap. Oke guys, terima kasih sudah menonton guys ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.